Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Akang di Komedi Lucu. Kali ini Akang mau berkata bahwa setiap laki-laki itu pasti sama kurang lebih, ya, memiliki perasaan terhadap lawan jenis. Tapi terkadang kita menjadi serba salah menjadi seorang laki-laki. Jujur tidak dipercaya. Bohong ditinggalin. Ketika kita jauh dari pacar kita, dibilang selingkuh. Ketika selalu dekat berada di sisinya, dia bilang tumben. Emang serba salah jadinya, ya. Kayaknya mendingan kita punya pacar panci. Nggak pernah bereaksi. Hai guys, cinta itu adalah sesuatu yang abstrak, tetapi bisa diaplikasikan menjadi nyata. Dan setiap manusia pasti memiliki rasa cinta. Karena ada lagunya, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Nah, jadi semua makhluk yang bernyawa, yang hidup, pasti memiliki rasa cinta. Kalau tidak ada rasa cinta, maka dunia ini akan jadi hampa, ya. Tidak akan ada keindahan, ya. Bahkan seorang laki-laki ketika mencintai seorang perempuan, segala-galanya sudah ditumpahkan. Berkorban apapun akan selalu dilakukan. Bahkan sampai mengucapkan sebuah kata, "Neng." Naik haji ke tanah suci di Arab Saudi. Abang berjanji sehidup semati, neng mati, abang tak sudi. Aku masa selobang berdua. Ya, itu peribahasa yang aslinya mah neng mati, abang pun mati. Wuh, itu kan perempuan luluh dirayu kayak begitu. Meleleh hatinya, meleleh. Kayak es balok ditaruh di tempat panas. Aduh, kadang-kadang suka nyanyi juga. Bila kau mati, itu cewek udah. Neng-neng. Bila kau mati, innalillahi. Ngumpulin orang-orang sampai nuju hari. Amit-amit ya. Cinta lah. Karena sesuatu yang dihadirkan oleh cinta itu akibat dari pandangan mata. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana asal-muasal datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kalau kata bocah sekarang, iya, elah, begini doang. Neng, iya, elah. Elah, piu jadinya. Ya, enggak. Mas. Iya, yeah. Cukup begitu doang bocah sekarang mah. Lah dulu mah nyatain cinta susah bener. Nulis surat juga di kelopok pisang kita. Ya, zaman sekarang udah beda. Ya kan? Tinggal cetan doang, cetan. Dipencet begini, ditumpahin ke muka catnya. Jadi berwarna. Ya, udah lain lagi dah zamannya sekarang. Udah tinggal bilang I love you doang, ya kan? Udah jadi. Kalau zaman dulu mah susah bener nyampein rasa cinta, ya. Yang penting mah kita sebagai laki-laki harus mewujudkan cinta itu betul-betul sejati. Jangan pernah menduakan hati. Jangan pernah menyakiti pujaan hati. Karena kalau itu terjadi, pasti Anda akan membuat kekasih Anda jadi kunti. Aduh, bohong. Itu mau bercanda ya. Kesetiaan itu bisa dijalin daripada pasangan seorang kekasih. Apabila keduanya saling mengerti. Ya, mengerti ketika dalam situasi dan kondisi apapun juga. Cinta disimpan di dalam hati dengan peti asmara. Kasih sayang
dituangkan ketika kalian betul-betul akan menuju kebahagiaan di pelaminan untuk membina rumah tangga yang bagja dunia akhirat, ya, sampai surga, ya. Yang laki-laki jangan pernah nyakitin hati, ya. Yang perempuan jangan pernah melakukan sesuatu yang membuat laki-laki jadi kelimpengan. Sama-sama mengerti, maka cinta akan sangat berarti.